Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan? Diharap tuan-tuan dan puan-puan sihat walafiat di samping keluarga, ya, berada di rumah masing-masing. Terima kasih kerana tuan-tuan sudi meluangkan masa untuk perkongsian pada hari ini. Pada petang ini, kita ditemukan bersama di dalam program webinar wacana siri Program Webinar Wacana Ilmu Siri ke-6 Kementerian Pendidikan Malaysia tahun 2020 yang dijalankan secara atas talian dan ditonton secara langsung melalui Sistem Pengurusan Latihan Kementerian Pendidikan Malaysia ataupun SPL-KPM. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, pada petang yang berbahagia ini, turut bersama-sama saya mengendalikan sesi wacana ilmu ini adalah yang berusaha Dr. Yazid bin Abdul Manap yang akan berperanan sebagai moderator sepanjang sesi ini berlangsung. Sebelum kita memulakan sesi ini, elok kiranya saya membacakan sedikit biodata yang berusaha Dr. Yazid bin Abdul Manap. Dr. Yazid bin Abdul Manap kini bertugas sebagai Timbalan Rektor di Pusat Pembangunan Latihan IPGM Cyberjaya. Beliau berkelayakan akademik di dalam PhD Fizik Bahan pada tahun 2009 di UTM dan ijazah sarjana bagi pengurusan pendidikan di UKM dan juga ijazah sarjana muda bagi bidang sains dan pendidikan Maths dan Fizik di UTM Skudai. Bagi kelayakan IKISAS yang berusaha Dr. Yazid memegang major sains dan pendidikan dalam bidang Maths dan Fizik di UTM. Dari segi pengalaman kerja yang berusaha Dr. Yazid sebelum memegang Timbalan Rektor di IPGM, beliau pernah memegang jawatan sebagai pengarah di IPGK Pendidikan Teknik di ENSTEC dari tahun 2017 hingga 2019 dan juga beliau pernah memegang jawatan sebagai timbalan pengarah bagi IPGK Temenggung Ibrahim Johor iaitu pada tahun 2017 juga pada tahun yang sama ya. Dan seterusnya dari beliau juga pernah memegang dan bekerja di PPD Keluang dan juga beberapa sekolah di Johor. Dari segi penyelidikan dan penerbitan, Dr. Yazid aktif ya, dalam penyelidikan dan pada tahun 2011 beliau telah menerbitkan sebuah buku iaitu Menerokai Kegemilangan Saintis Malaysia diikuti dengan Menjadi Pemimpin Hebat iaitu bawah karya Bistari ya, grup buku Kraf Tangan. Dan beliau juga aktif dalam penulisan, pembentangan kerja, penulisan jurnal, artikel dan juga modul. Dari anugerah, beliau pernah mendapat anugerah yang terbaru iaitu pingat emas pertandingan inovasi sempena K-Inovasi PNP keempat yang bertajuk E-Doktor Sungai dan juga beliau telah mendapat beberapa anugerah seperti anugerah penulisan umum, anugerah penyelidikan, anugerah perkhidmatan cemerlang dan anugerah pensyarah cemerlang. Begitulah seber sedikit ya tentang biodata doktor yang berusaha Dr. Yazid bin Abdul Manap. Seterusnya, majlis dengan penuh takzim mempersilakan yang berusaha Dr. Yazid bin Abdul Manap untuk memperkenalkan dan mempersilakan yang berusaha Dr. Hadi bin Makdawi bagi memulakan acara wacana ilmu yang bertajuk IPG Peneraju Pembelajaran Bermakna. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Terima kasih Puan Azharina Anwar Basah daripada Pusat Pembangunan Latihan Institut Pendidikan Guru Malaysia laku pengerusi wacana ilmu petang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Tuan-tuan dan puan-puan, cikgu-cikgu dan para hadirin yang bersiaran di luar sana. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ajmain.
Rabbi Israhli Satri Wa Israhli Amri Wa Halu'um Datam Lisani Ya Kaukauli. Alhamdulillah, bersyukur kehadap Allah Ta'ala kerana dengan limpah kurnianya dapat kita bersama-sama dalam wacana ilmu pada petang ini. Saya kira ini merupakan berapa siri dan ilmu dalam tempoh perintah kawalan pergerakan. Kali pertama dulu kita bersama Dr. Ahmad Rafi bin Kek Kasim, Timbalan Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia, Sektor Pembangunan Profesionalisme Keguruan, Kementerian Pendidikan Malaysia pada 26 Mac 2020 yang lalu. Alhamdulillah, saranan Dr. Ahmad Rafi berkaitan scholarly teachers dapat kita realisasikan lagi pada petang ini kerana wacana ilmu merupakan salah satu tuntutan dalam scholarly teachers. Cikgu-cikgu yang dihormati sekalian, pada petang ini kita cukup bertuah kerana dapat bersama-sama dengan tetamu jemputan kita, iaitu yang berusaha Dr. Abdul Hadi bin Maddawi, pensyarah cemerlang Grade Hasi daripada Institut Pendidikan Guru Kampus Ipoh Perak, yang akan mengupas berkaitan IPG Peneraju Kecemerlangan Bermakna. Untuk pengetahuan dan makluman cikgu-cikgu sekalian, wacana ilmu ini kita bahagikan kepada tiga pusingan. Setiap pusingan atau perbincangan dipersembahkan dalam bentuk soal jawab atau kaedah Sokratis. Setiap pusingan soal jawab ini akan diikuti dengan soalan-soalan daripada cikgu-cikgu yang bersiaran di luar sana. Sebelum kita memulakan sesi ini, elok kiranya saya bacakan biodata yang berusaha Dr. Abdul Hadi bin Maddawi, kerana kata orang, tak kenal maka tak cinta. Dr. Hadi dilahirkan pada 10 September 1969. Beliau mempunyai kelulusan akademik seperti berikut: PhD dalam bidang Multimedia Education dan IT daripada Universiti Sains Malaysia tahun 2005. Master in Education dalam bidang Curriculum Studies daripada Universiti Sains Malaysia tahun 1998. Dan juga Bachelor Technology and Education with Honours dalam bidang Mechanical Engineering daripada Universiti Teknologi Malaysia tahun 1992. Dr. Hadi juga memiliki Multimedia Instructional Material Certificate daripada Senior Wartek Brunei Darussalam tahun 2000. Antara pengalaman bertugas, Dr. Hadi pernah menjadi guru di Sekolah Menengah Teknik Kerian Bagan Serai Perak daripada tahun 1992 hingga 2001. Menjadi guru di Sekolah Menengah Teknik Lebuh Catur Ipoh pada tahun 2002. Dan menjadi pensyarah di Institut Perguruan Teknik Kuala Lumpur daripada 2005 hingga 2007. Pada tahun 2008, Dr. Hadi menjadi pensyarah di IPG Kampus Ipoh. Di IPG Kampus Ipoh, beliau pernah menjawat jawatan Ketua Jabatan Teknologi Pendidikan tahun 2011, pensyarah cemerlang Grade DJ52 tahun 2011, pensyarah cemerlang Grade DJ54 2014 dan pensyarah cemerlang Grade Hasi mulai tahun 2017 hinggalah sekarang. Antara pengalaman kerja beliau sangat banyak. Antaranya, beliau pernah mengajar teknologi dalam pengajaran dan pembelajaran, penyelidikan tindakan, penyeliaan kajian tindakan, dan beliau juga pernah mengajar program ijazah kedoktoran EDD OUM secara sambilan. Antara penglibatan beliau, beliau terlibat aktif dalam inovasi kumpulan inovatif dan kreatif iaitu KIK dan penyelidikan pendidikan. Pernah memenangi pelbagai pertandingan inovasi dan KIK peringkat Negeri Perak, IPGM dan KPM. Berpengalaman luas sebagai penceramah dan fasilitator KIK untuk bahagian kementerian, pasukan polis dan lembaga hasil dalam negeri. Berpengalaman sebagai panel penilai projek inovasi, panel penilai KIK dan merupakan penilai anugerah inovasi pihak berkuasa tempatan Negeri Perak mulai tahun 2013 hingga 2018. Turut terlibat aktif dalam penulisan dan pembentangan kertas kerja peringkat tempatan dan antarabangsa. Dalam penglibatan lain pula, beliau merupakan ahli penggerak sarana penglibatan ibu bapa dan komuniti PIBK peringkat kebangsaan dan peringkat Negeri Perak yang dipertua PIB Sekolah Menengah Raja Permaisuri Bainun daripada tahun 2010 hingga 2016
serta finalis PIB terbaik Malaysia untuk tahun 2013, 2014 dan 2015. Beliau juga merupakan seorang panel dalam Pangko International Development Dialogue 2016. Tetamu Selamat Pagi Satu Malaysia, berpengalaman luas dalam mengubah kurikulum, penulis modul, ringkasan maklumat khusus untuk IPGM dan penilai buku teks untuk Kementerian Pendidikan Malaysia serta lain-lain lagi. Beliau merupakan salah seorang panel dalam menghasilkan modul 7 iaitu Digital Tool and Resources untuk Sekolah Transformasi iaitu TS25 dan Facilitator New Pedagogy for Deep Learning ataupun Capacity Pembelajaran Bermakna. Beliau juga panel penyedia kertas cadangan pelaksanaan program Scholarly Teachers di KPM dan juga ahli penyelidik kajian deskriptor kerangka standard bahasa Melayu dan ketua penyelidik bagi projek inovasi berkaitan pembangunan perisian aplikasi mudah alih hibrid. Antara anugerah yang beliau pernah perolehi iaitu anugerah tokoh akademik IPG Campus Ipoh tahun 2017, anugerah Perkhidmatan Cemerlang Kementerian Pendidikan Malaysia selama 3 tahun iaitu 2012, 2007 dan 2006 dan anugerah beasiswa cuti belajar bergaji penuh daripada 2002 hingga 2005. Untuk makluman Dr. Hadi, cikgu-cikgu yang bersiaran pada petang ini terdiri pada berbagai lokasi di seluruh negara. Assalamualaikum Dr. Hadi, apa khabar Dr.? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat datang ke studio Wacana Ilmu petang ini Dr. Ya, ya. Alhamdulillah. Dr. Hadi berasal daripada mana? Saya sebenarnya berasal dari Jeratu Pahang. Tapi letak dan bertugas di Ipoh Perak lebih 20 tahun lah kira. Sekarang dah jadi orang Ipoh lah. Yeah. Okey, baiklah doktor. Sekarang kita mulakan pusingan pertama Wacana Ilmu pada petang ini. Okey, boleh. Okey doktor, kapasiti pedagogi pembelajaran bermakna mula diperkenalkan di IPG sejak tahun 2018 lagi. Sebagai pembuka bicara petang ini secara ringkas, boleh doktor jelaskan topik kita pada petang ini iaitu IPG peneraju pembelajaran bermakna. Silakan doktor. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menemani sejahtera. Selamat petang tuan-tuan dan puan-puan sedang menonton. Yang pertama, saya ingin mengucapkan, mengambil kesempatan ini mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak Kementerian Pendidikan Malaysia khususnya kerana memberi peluang kepada saya berkongsi berkenaan dengan tajuk kita pada hari ini iaitu IPG Peneraju Pembelajaran Bermakna. Next. Baik. Suka ingin saya nyatakan di sini, ya. Yeah. Sebenarnya inisiatif ataupun langkah untuk melaksanakan pembelajaran bermakna ni telah kita mulakan di peringkat IPG pada tahun 2018. Ya. Pada 2018 sebanyak 3 kampus telah dijadikan IPG rintis. Ya. Baik, saya fikir saya ada slide yang memaparkan hala tuju pembelajaran bermakna itu, boleh kita sama-sama kongsi. Next, seterusnya. Okey, baik, berdasar kepada slide ini kita boleh sama-sama tengoklah tuan-tuan dan puan-puan sedang menonton. Ya. Mulakan dengan IPG rintis dahulu pada 2018. Baik, berdasarkan kepada kejayaan kita melaksanakan projek rintis ini, maka kita di peringkat IPG telah memperluaskannya ke pasar yang berikutnya pada tahun 2019 dengan melaksanakan kapasiti bermakna ini kepada 14 kampus. Ya. Dan seterusnya pada tahun ini, tahun 2020, kita perluaskan lagi kepada 10 IPG kampus yang kita panggil sebagai IPG kampus CPD. Jadi
dijangkakan pada tahun 2020 ini kita akan dapat apa melaksanakan dalam kapasiti penuh. Ringkasnya di sini kita akan dapat melaksanakannya di 27 kampus IPG yang terdapat di seluruh Malaysia. Ya, alhamdulillah. Next, seterusnya, ya, saya ingin jelaskan juga sebab tadi diceritakan tentang pembelajaran bermakna. Jadi saya ingin tekankan di sini berkenaan dengan pembelajaran bermakna itu sendiri. Baik, konsep pembelajaran bermakna yang ingin kita bawa di peringkat IPG sebenarnya merupakan adaptasi daripada konsep deep learning yang diperkenalkan oleh Michael Pullen. Ya. Jadi deep learning di sini, ya, ataupun pembelajaran bermakna di sini sebenarnya merupakan pendekatan pembelajaran yang berpusatkan pelajar, ya, dan untuk memastikan proses itu berlaku, guru-guru perlu mereka bentuk semula pengalaman pembelajaran murid-murid. Ya. Untuk itu, guru-guru ataupun tenaga pengajar perlu melakukan proses merungkai kurikulum dahulu. Dan proses ini, ya, proses pengajaran dan pembelajaran ini diperkukuhkan lagi dengan melaksanakan kita panggil sumber dan alat digital, ya, dalam pengajaran dan pembelajaran. Ya. Dan saya fikir tidak cukup dengan itu saja. Saya ingin tambah lagi keterangan tentang proses pembelajaran bermakna ini dengan melihat apa yang telah disarankan oleh Michael Pullen pada tahun 2014. Ya. Kita ada slide-nya sini. Okay, next. Okay. Slide ini, ya, pembelajaran bermakna yang dikatakan oleh Michael Pullen dan Langworthy pada 2014 merujuk pada kebolehan pelajar untuk mencipta pengetahuan baru, dan bukan sahaja mencipta pengetahuan baru yang dicipta itu dapat digunakan dalam kehidupan kehidupan sebenar, ya, kehidupan seharian. Dan untuk mencapai peringkat ini, guru-guru perlu membangunkan kapasiti pedagogi masing-masing. Ya. Guru-guru perlu upskilling ataupun meningkatkan pedagogi mereka, ya, supaya sesuai dengan keperluan untuk mencapai pembelajaran bermakna itu tadi. Dan satu konsep penting untuk mencapai pembelajaran bermakna ini ialah konsep kerja bersama-sama atau kita panggil learning partner. Iaitu guru-guru dan pelajar bekerja bersama-sama untuk menguasai dan meneroka kandungan kurikulum itu. Dan alhamdulillah kita pada masa ini, ya, ada banyak teknologi digital yang boleh digunakan untuk menyokong bagi mencapai pembelajaran bermakna tu tadi. Dan lanjutan daripada itu, ya, next, ya, dalam pada tahun 2018, sekali lagi Pullen dan rakan-rakan telah menekankan bahawa pembelajaran bermakna itu sendiri sebenarnya merupakan sesuatu yang betul-betul melekat pada diri seorang pelajar itu sepanjang hayat dia. Jika kita renung pada diri kita sejak dari alam persekolahan dahulu, ya, mungkin pada hari ini kita masih ingat lagi apa yang diperkatakan ataupun tingkah laku, apa saranan yang dikemukakan ataupun diajar oleh guru-guru kita pada masa dulu. Dan itu yang kita kata betul-betul melekat dan terbenam dalam diri seseorang pelajar itu atau muridnya. Dan pembelajaran di mana juga di sini, ya, dapat meningkatkan ataupun menekankan penglibatan murid atau pelajar, ya. Dan yang penting di sini dapat menghubungkan pelajar tu dengan dunia sebenar, ya. Dunia sebenar dan pelajar juga tidak ketinggalan, sentiasa disemai dengan nilai-nilai kerohanian, nilai-nilai murni, disamping membina keyakinan diri, aplikasi sendiri, rasa seronok belajar, dan pada masa sama membina perhubungan sesama pelajar, guru, keluarga dan komuniti. Baik. Secara keseluruhannya di sini, ya, atribut ataupun ciri-ciri yang dinyatakan dalam pembelajaran bermakna ini boleh diringkaskan sebagai ciri-ciri kompetensi global
yang dipanggil sebagai kompetensi 6C. Baik, apa dia 6C itu? Yeah, next. 6C tersebut sebenarnya merupakan kemahiran pemikiran kritis, kemahiran kreativiti, kemahiran komunikasi, kemahiran kolaboratif, dan tambah lagi dua di sini itu apa, kewarganegaraan dan karakter sosial. Dan yang menarik di sini, ya, kalau kita melihat berbandingkan dengan pembelajaran abad ke-21 sebelum ini, ya, kompetensi pembelajaran bermakna ni dia memiliki dimensi, ya. Kalau contohnya kita ambil di sini sosial, ya. Sosial kita ada dimensi belajar cara belajar, kecekalan, ketabahan, ketekunan, dimensi pengurusan dan sebagainya. Dan yang menariknya, setiap dimensi ini ada rubriknya. Jadi apa yang boleh kita katakan, ya, kompetensi ini, kompetensi pembelajaran bermakna ini dia adalah lebih komprehensif, precise ataupun jitu, maknanya kita boleh nampak perkembangan apa individu pelajar itu dan kita boleh ukur, ya. Dan berbalik kepada isu apa IPG, peneraju pembelajaran bermakna tu tadi, ya, dan ingin saya tekaskan kat sini dalam transformasi, plan transformasi IPG 2016 hingga 2025 ini, ya, inisiatif apa kapasiti pembelajaran bermakna ni, ya, kita laksanakan dalam transformasi seperti mana yang ditunjukkan dalam slide yang berikutnya. Yeah, next. Boleh ditayangkan slide yang berikutnya, ya, yeah, slide transformasi Institut Pendidikan Guru yang di bawahnya ada apa kapasiti pedagogi pembelajaran bermakna. Dan dalam matlamat kita ataupun visi, ya, visi IPG sebagai peneraju kecemerlangan pendidikan guru, kita insyaAllah kita akan bawa ataupun melaksanakan kapasiti pedagogi pembelajaran bermakna ini sebagai landasan untuk memacu kecemerlangan pendidikan guru, ya, di IPG seluruh kampus di Malaysia. Setakat yang kita buat kajian sehingga hari ini, IPG boleh tengok balik tadi, ya, setakat yang kita buat, kita bertinjau pada hari ini, IPG di seluruh IPG merupakan satu-satunya institusi pengajian tinggi yang melaksanakan kapasiti pedagogi pembelajaran bermakna ni. Jadi betul lah kalau kita kata IPG ni sebenarnya sebagai peneraju pembelajaran bermakna. Terima kasih. Saya tak dapat dengar suara moderator. Dia ada sebut yang kapasiti pembelajaran bermakna membawa pengetahuan baru atau pelajar membina pengetahuan baru. Kalau dulu kita panggil konstruktivisme. Betul tak, doktor? Dan juga apa doktor ada sebut juga menghubungkan pelajar dengan dunia sebenar. Kalau dulu kita panggil pembelajaran kontekstual. Tech prep di apa sekolah menengah teknik dulu. Doktor ada sebut 6C kalau dulu kat pembelajaran 6C. Abad ke-21. Ya, okey doktor. Ada berapa kaedah dan teknik pengajaran masa kini? Antaranya flipped classroom, blended learning, project based learning, problem based learning, thinking based learning, inquiry based education dan pembelajaran abad ke-21 itu sendiri. Jadi apa sebenarnya pedagogi pembelajaran bermakna dan hubungannya dengan kaedah-kaedah yang disebutkan tadi doktor? Silakan doktor. Okey, terima kasih tuan moderator, ya. Untuk menjawab apa nama ni soalan tadi, kita berbalik kepada pelaksanaan pembelajaran bermakna tu sendiri. Untuk melaksanakannya, ya, kita berpegang atau berpadukan kepada beberapa model yang dikemukakan oleh Fulan sebelum ini. Okey, kita boleh konsentrasi lah pada slide yang berikutnya. Next. Okey, okay, baik. Ini merupakan model reka bentuk pembelajaran bermakna, ya.
ada empat elemen dalam apa elemen model reka bentuk pembelajaran bermakna ni, iaitu amalan pedagogi, amalan pembelajaran, sekitaran pembelajaran dan pemanfaatan digital. Baik. Untuk menjawab soalan tadi, saya nak ambil satu elemen dekat sini ya, iaitu elemen elemen pedagogi ya. Kalau dalam kita lihat dalam pelaksanaan apa pembelajaran bermakna ni ya, kita memang menekankan amalan pedagogi itu sendiri ya. Di sini sudah tentu menyentuh tentang kaedah-kaedah ataupun strategi-strategi pengajaran yang disebutkan tadi ya. Baik, saya tertarik kepada apa yang disebut kaedah ataupun strategi masa kini yang disebutkan oleh Tuan Moderator tu tadi ya. Baik, untuk mengupas lebih lanjut, saya nak kongsikan dengan slide yang berikutnya. Next. Okay, next ya. Okay, baik. Dalam amalan pedagogi tadi ya, kita disarankan menyarankan guru-guru sentiasa meningkatkan amalan pedagogi kita ya, supaya guru-guru kita dapat mempraktikkan pedagogi contemporary ya, seperti mana yang dicadangkan oleh Jacob dan Alcott dalam buku dia tu Move for Schools ya. Jadi apa dia sebenarnya contemporary pedagogi ya? Sebenarnya merujuk kepada pedagogi yang berasaskan teknologi digital, kemahiran berfikir aras tinggi ya, berpusatkan murid, melaksanakan elemen kolaboratif ya, innovatif, inquiry dan PAK 21 ya, pembelajaran dalam pusat dan sebagainya. Dan ini sebenarnya konsisten dengan strategi atau berkaedah pembelajaran masa kini yang disebut oleh apa Tuan Moderator tadi, Tuan Moderator tadi ya. Jadi apa yang nak saya katakan di sini, sebenarnya strategi-strategi yang kita gunakan dalam apa melaksanakan pembelajaran bermakna ni bukanlah sesuatu yang asing. Sebenarnya merupakan suatu atau kaedah yang telah pun dilaksanakan oleh guru-guru di apa di sekolah. Jadi saya fikir untuk melaksanakan kapasiti pedagogi pembelajaran bermakna ni bukan merupakan suatu perkara yang pelik lah kepada guru, sebab sebenarnya guru-guru telah pun melaksanakan beberapa strategi-strategi yang apa konsisten dengan keperluan untuk melaksanakan atau mencapai pembelajaran bermakna dalam kalangan murid-murid itu tadi. Terima kasih Doktor. Kita pergi kepada soalan berikutnya Doktor ya. Okey, Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia Dr. Habibah Abdul Rahim dalam bicara profesional pada 5 Mac 2020 yang lalu telah mengutarakan fokus dan gerak kerja Kementerian Pendidikan Malaysia di bawah kepimpinan beliau, yang beliau mengajak warga pendidik untuk bersama-sama melangkah lebih jauh. Jadi kalau dapat dipaparkan slide tersebut. Jadi dalam fokus dan gerak kerja beliau dibagikan kepada 3 perkara utama, iaitu pertama, sasaran utama murid, guru dan pemimpin sekolah. Kemudian yang kedua, bidang tumpuan iaitu penyertaan murid, pembelajaran murid, kualiti guru dan pemimpin sekolah dan pentaksiran. Dan yang ketiga, program strategik iaitu DTP, PS25, pendidikan digital, pengukuhan guru dalam pentaksiran. Doktor, sejauh manakah pedagogi pembelajaran bermakna menepati aspirasi KPPM kita untuk bersama-sama melangkah lebih jauh? Silakan Doktor. Okay, baik. Terima kasih. Baik. Saya ingin menegaskan berkaitan dengan signifikannya program pembelajaran bermakna di IPG ini ya. Sebenarnya ya, tuan-tuan dan puan-puan, kita di IPG telah, seperti yang saya sebut sebelum ini, kita telah memulakan inisiatif ini pada tahun 2018 ya. Dan ketika itu kita memfokus kepada merealisasikan apa yang dihasratkan dalam Plan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025 ya. Dan apa yang sebenarnya kita fokuskan pada ketika itu
ada dua ya. Yang pertama dari segi kepenjadian murid dan yang kedua ialah dari segi sekolah berkualiti. Baik, dari segi kepenjadian murid ya, kita melihat kepada fokus pada curriculum ataupun document standard, pentaksiran dan juga pedagogi ya. Dan ini sudah tentu ada kaitannya dengan pentaksiran berasaskan sekolah, pentaksiran bilik darjah lah ya. Dan seterusnya bila sebut tentang sekolah berkualiti, kita memfokuskan kepada tentang apa nama ni, sekolah ataupun pemimpin yang berkesan, sekolah apa nama dengan persekitaran, pengajaran dan pembelajaran bermakna yang disokong dengan sekolah ataupun guru berkualiti dengan sokongan PIBG dan komuniti. Baik. Lanjutan daripada itu, ya, alhamdulillah ya, kita dengan apa nama perubahan kepimpinan di Kementerian Pendidikan Malaysia ini, ya, kita telah dapat didedahkan apa yang dikatakan sebagai aspirasi KPM atau aspirasi KPM pada masa kini yang berfokus pada gerak kerja yang membolehkan kita bersama-sama untuk melangkah lebih jauh. Ianya konsisten dengan ataupun terdapat kesinambungan dengan pelan pembangunan pendidikan Malaysia sebelum ini ya, yang memfokus kepada guru, murid, pemimpin sekolah dengan bidang-bidang tumpuan khusus ya, dan juga progres strategik seperti DP, TS25, TS25 dan sebagainya. Baik. Dari situ ya, berbalik kepada pelaksanaan pedagogi pembelajaran bermakna ni ya. Saya ingin kaitkan kita melaksanakannya berpandu pada model di sini ya. Kalau lihat di situ ya, setiap elemen memang matlamat utama kita di sini ialah pencapaian pembelajaran bermakna, dan tentu ini melibatkan murid ya. Dan bila sebut kepada amalan pedagogi, ini berkait dengan guru ya, dengan pembelajaran, berkait dengan guru-guru, murid, pemimpin sekolah ya. Kalau sebut elemen persekitaran pembelajaran, ini berkait dengan kepimpinan, persekitaran pemanfaatan digital, itu berkaitan dengan pembelajaran pendidikan digital ya. Dan kita juga menekankan iklim sekolah, iklim sistem, iklim daerah. Ini ada kena dengan program transformasi daerah ataupun DTP di sini. Dan kita untuk menggerakkan keseluruhan kapasiti pedagogi pembelajaran bermakna ni, kalau ikut pada model tu, di luar tu kita menggunakan inquiry secara kolaboratif. Dan ini saya fikir memang konsisten dengan apa amalan kita yang disarankan dalam apa aspirasi KPM tu untuk melaksanakan elemen secara kolaboratif. Jadi ya, saya fikir apa yang kita buat ini memang menyambut apa nama ataupun memang signifikan sangatlah ya, dengan aspirasi KPM pada masa ini ya. Dan selanjutnya daripada itu ya, kalau kita tengok sini ya, boleh kita kongsi lagi next ya. Next, ada slide lagi yang menunjukkan satu lagi model ya dalam pelaksanaan ini, itu model pembelajaran murid ya. Di sini kita menekankan apa aspirasi hubungan apa belajar, cara belajar ya. Dan di sini yang menariknya, kita kalau dulu apa nama ni murid dengan apa nama ni guru ni, kita ada hubungan guru murid lah, tapi pada hari ini kita apa lihat sebagai rakan partner ya, ataupun rakan pembelajaran ya. Dan kita mempraktikkan model ini ya, dan dalam model ini kita apa membawa menekankan aspirasi perhubungan belajar, cara belajar dan cara langsung, sebenarnya ini memupuk kepada perkembangan pelajar itu sendiri ya. Dan next, saya nak kongsi satu slide lagi. Next, sebenarnya kan bila kita nak melaksanakan apa pedagogi pembelajaran bermakna ni ya, kita melibatkan tadi saya kata proses inquiry. Dalam proses inquiry itu ada je access ya, kepada mengakses, mereka bentuk ya, melaksana dan juga menilai impact.
dan satu model lagi iaitu model backward design, ya. Dan ini menekankan aspek pentaksiran itu sendiri. Jadi kalau kita lihat apa yang kita laksanakan ini, memang kita konsisten ataupun betul-betul dapat apa insyaAllah ya, merealisasikan aspirasi KPM ya, dan kita insyaAllah boleh membawa Kementerian Pendidikan ke arah yang lebih tinggi dan lebih jauh. Terima kasih. Okay, ya, Doktor. Apa dalam aspirasi KPPM ada sebut pengetahuan dan kemahiran kali semasa hadapan. Jadi apa komen, okay, Doktor? Pengetahuan kali semasa depan, ya. Pengetahuan dan kemahiran kali semasa hadapan. Baik. Pengetahuan kali semasa hadapan tu macam inilah, ya. Kita perlu melihat pada hadapan, ya. Kalau kita dapat peluang, kita melaksanakan pemikiran futuristik dan juga senior planning pada masa depan, dan berdasar kepada proses ataupun senior planning pada masa depan tu, apa yang boleh kita katakan, ya, kita sebenarnya tidak tahu, ya, tidak dapat gambaran yang jelas, ya, apa yang akan berlaku pada masa hadapan. Cuma kita boleh menjangkakan sahaja. Dari segi tepat tak tepat itu kita tak boleh kita jamin lah. Tapi sebenarnya untuk kita berhadapan dengan masa depan tu, kita perlukan pelajar yang boleh membawa diri, ya, boleh membawa diri, boleh mengadaptasi dengan perubahan persekitarannya, ya. Jadi dalam melaksanakan pembelajaran bermakna ni, ya, kita apa nama seperti yang disebut tadi, bertabat akhir kita ialah kemenjadian murid yang berfokus pada 6C tadi, iaitu kompetensi, yeah, global tu. Jadi ringkasnya di sini, yeah, yeah, ya, dengan adanya kompetensi global itu, dengan mencapai kompetensi global itu, pelajar kita akan boleh membawa diri ataupun survive dalam hadapan dengan apa yang kita panggil sebagai kalis masa hadapan itu. Betul, terima kasih. Okey, Doktor. Panjang lebar jawapan Doktor, ya. Untuk makluman Doktor Hadi, kita juga menerima soalan-soalan dari para guru di luar sana. Jadi saya serahkan kepada Puan Azarina. Silakan Puan Azarina. Terima kasih Yang Berusaha Dr. Yazid. Seperti yang Dr. Yazid maklumkan, kita memang ada soalan daripada penonton, iaitu guru-guru kita. Okey, saya bacakan soalannya, Doktor. Bagaimanakah pembelajaran bermakna dapat menyediakan pelajar menghadapi VUCA world? VUCA, ya, volatility, uncertainty, complexity dan ambiguity. Jadi macam mana pelajar ni menghadapi VUCA world ni nanti? Dipersilakan. Baik, terima kasih Puan Naza. Nampaknya soalan tadi ada mirip-mirip soalan daripada tuan moderator sebelum ini. VUCA tu. VUCA tu ialah, ya, keadaan yang macam apa, ketidaktentuan, kesamaran, perubahan yang pantas meruak, ya. Tak macam contohnya sekarang ni dalam keadaan elok-elok, tiba-tiba datang kita dihadapkan dengan virus apa, COVID-19, ya. Itu betul-betul memang kompleks, ya. Dan kita pun dari misalkan tu tak apa-apa nampak sama-sama. Jadi begitulah keadaan kita, apa nama, kalau saya nak kaitkan dengan apa perlunya kita pada pendidikan yang kali semasa depan tadi, ya. Jadi saya nak bawa pada konsep macam ni, ya. Dalam menghadapi cabaran global ini, cabaran apa nama dunia VUCA ni, ya, kita perlu sediakan pelajar kita yang boleh membawa diri, saya kata tadi, ya, membawa diri yang boleh adapt ataupun menyesuaikan dengan persekitarannya. Untuk itu, mereka ni perlu ada set kompetensi, apa nama ni, kompetensi yang kita panggil sebagai kompetensi global 6C. Dan ini yang menariknya,
apabila kita melaksanakan pembelajaran bermakna ni, ya, sebab matlamat akhir kita ialah untuk pelajar, apabila kita kata pencapai pembelajaran mana tu, pelajar mencapai ataupun competent dari segi kompetensi global 6C tu, pelajar apa mahir ataupun apa competent dari segi untuk berfikir secara kreatif, berfikir secara apa kritis, mahir berkolaborasi, mahir apa untuk berkomunikasi, dari segi apa citizenshipnya, nilai-nilai ya, karakternya ya. Jadi dengan apa melaksanakan apa nama ni pembelajaran bermakna ni ya, kita yakin akan dapat memastikan kemenjadian murid ni dan bersedia untuk menghadapi dunia WOKA ni ataupun WOKA world. Okey, terima kasih. Terima kasih Yang Berusaha Dr. Hadi atas penerangan sebentar tadi. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, kita ada sedikit selingan sebenarnya ya untuk slide, untuk mungkin boleh tuan-puan apa riliskan sikit, tarik nafas sikit terutamanya kepada Dr. Hadi ya, supaya kita berada di masih berada di studio masing-masing ya, di rumah. Jadi kalau boleh dilihat di dalam slide selingan tu, ya, mungkin penonton, guru-guru bolehlah tengok sedikit slide ini ya. Okey, kalau lihat dalam selingan ni ya, Dr. Yazid, ini adalah prinsip fizik. Mungkin Dr. Yazid boleh terang sedikit tak, Dr. Yazid? Sebenarnya jawapan pelajar ni betul atau salah? Okey, Puan Zarina, bagi saya jawapan yang diberi oleh pelajar tu tak salah. Okey, mungkin ada cikgu fizik yang tak setuju dengan saya. Tak apalah kalau tak setuju. Okey, mengapa saya kata tak salah? Bagi saya, pelajar itu mempunyai daya imaginasi yang tinggi. Okey, mengapa saya kata begitu? Sebab pelajar tu menakrifkan prinsip Archimedes okay, dengan menggunakan peribahasa untuk menggambarkan prinsip Archimedes. Walaupun dia tidak dapat menyatakan prinsip Archimedes dengan istilah yang betul, tapi dia dapat menggunakan peribahasa betul. Okey. Okey, kalau kita lihat, okey, apa maksud prinsip Archimedes seperti dalam apa skrin tu ada disebut, iaitu tekanan pada permukaan bawah objek lebih besar daripada tekanan pada permukaan atas. Jadi kalau contohnya kalau nak lebih mudah, kalau kita menyelamlah. Okey, dalam sungai atau dalam laut. Tapi dalam tempoh PKP ni janganlah menyelam, nanti kena tangkap pula. Lepas tempoh PKP lah nanti. Kalau renang di rumah masing-masing, Dr. Yazid. Kalau renang di rumah masing-masing boleh. Jadi semakin dalam kita menyelam, semakin kuat tekanan yang dikenakan oleh air ke atas telinga kita. Jadi prinsip Archimedes juga boleh diterangkan seperti berikut juga. Okey, iaitu daya julangan sama dengan berat cecair yang disesarkan ataupun sama dengan isi padu air yang melimpah keluar. Katalah kita ada segelas air yang penuh. Jadi kita masukkan objek dalam segelas air yang penuh. Sudah tentu air akan melimpah keluar kan? Ha, jadi air yang melimpah keluar tu dipanggil isi padu air yang melimpah ataupun kita kata berat air yang disesarkan. Okey. Jadi bila pelajar itu kata untung sabut timbul, untung batu tenggelam. Jadi bila dia kata untung sabut, jadi bermakna dia berfikir sabut tu satu objek yang ringan. Jadi bila ringan, dengan lain kataan, ketumpatan sabut kurang daripada ketumpatan air. Ya, okay. Betul. Jadi bila dia boleh kaitkan pula, dia boleh dikaitkan dengan daya julangan tadi. Kita tahu dalam air ada daya julangan kan? Kalau tak percaya, tuan-tuan cuba baring di atas laut, di atas permukaan laut. Jadi tuan-tuan boleh baring sebab di situ ada daya julangan. Jadi daya julangan sini sama dengan berat objek. Jadi dia sama dengan berat air disesarkan. Jadi sebab itulah sabut terapung. Okey, okay, baik. Bagi bila pelajar kata untung batu tenggelam, ya, batu adalah berat, jadi batu tenggelam. Atau kita boleh kata kalau kita kait dengan ketumpatan, ketumpatan batu lebih besar daripada ketumpatan air. Yeah, jadi betul, ini bermakna berat batu lebih besar daripada daya julangan. Jadi daya dalam air tidak mampu untuk menampung berat batu. Jadi sebab itulah batu tenggelam. Jadi pelajar telah membuat imajinasi di sini dalam jawapannya.
Ya, Doktor. Jadi saya rasa dalam pembelajaran bermakna, imaginasi amat dititik beratkan dalam kompetensi global seperti yang Dr. Hadi sebut tadi, iaitu 6C. Jadi kalau kita nak pelajar ni bijak, memang dia dah ada imaginasi, maka kita gunakanlah pedagogi pembelajaran bermakna. Ini sesuai dengan apa yang disebut oleh Albert Einstein. Imagination is power than knowledge. Itu yang saya boleh komen. Puan Azhar. Okey, terima kasih Dr. Yazid. Saya berfikiran juga sama ya, pelajar ni berfikir out of box lah, kreatif ya, yeah, untuk masa depan. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, kita akan sambung semula wacana ilmu kita dengan input-input daripada panel. Saya serahkan kembali kepada Dr. Yazid. Dipersilakan Dr. Yazid. Okay, terima kasih Puan Azharina. Tuan-tuan dan puan-puan, baik, kita kembali bersama sekali lagi dalam wacana ilmu bersama Dr. Abdul Hadi bin Makdawi, pensyarah Semulang Grade Hasi. Okey, Doktor. Okey, ya saya. IPG telah memulakan pelaksanaan kapasiti pedagogi pembelajaran bermakna sejak 2 tahun lalu. Jadi, apakah kelebihan pedagogi pembelajaran bermakna dengan kaedah pelaksanaan sebelum kapasiti pedagogi pembelajaran bermakna? Silakan, Doktor. Okay. Baik, terima kasih Dr. Moderator. Saya dari IPG dapat, kalau saya jawab kelebihan tu macam apa, bias pula ya. Tapi sebenarnya ya, kita apabila bercakap berkenaan dengan kelebihan ni, bukan kita bercakap kosong macam tu saja. Sebenarnya di peringkat IPG kita telah membuat baseline study ya. Kita ada kajian entrance survey kita, kemudian selepas hujung pelaksanaan kita buat apa-apa ni exit survey, kita tengok gap peningkatan pencapaian pembelajaran bermakna tadi yang kita ukur berdasarkan kepada kompetensi 6C itu. Kemudian kita juga sentiasa membuat pemantauan semada di peringkat apa nama ni kampus maupun di peringkat apa pegawai-pegawai IPG kampus induk ya, yang memantau. Dan juga kita melihat kepada hasil yang di projek pelajar ya, yang dipersembahkan dalam showcase mereka. Dan kita juga sebenarnya dinilai oleh penilai luar ya. Saya dimasukkan nilai luar kita yang menilai apa kejayaan kita ni ialah pakar-pakar yang kita jemput je daripada Future Education Universiti Putra Malaysia ya. Jadi untuk jawab itu ya, saya ingin terangkan apa nama berdasarkan kepada model reka bentuk pembelajar bermakna yang telah kita guna ya, iaitu dia ada empat elemen tu ya. Semua elemen ini menunjukkan apa kelebihan melaksanakan pedagogi pembelajaran bermakna ni berbanding pendekatan sebelum ini. Jadi saya nak ambil beberapa elemen saja dahulu. Yang pertama elemen amalan pedagogi ya, next elemen ni elemen amalan pedagogi ya, yang menekankan peningkatan dari segi kapasiti pedagogi pensyarah ya, pensyarah ataupun tenaga pengajar ataupun guru itu sendiri ya. Dan kita menekankan okey pengajaran atau pedagogi contemporary ya, yang sesuai pada masa kini, yang berpusatkan murid, yang menyokong permainan berfikir IPG ya, dan di dalamnya ada PAK 21, pembelajaran abad ke-21 ya, ada pemikiran dan sebagainya. Jadi kita nampak transformasi amalan pedagogi guru-guru untuk sini telah pun meningkat ya, daripada pedagogi yang lama-lama dulu ataupun kita panggil antiquated ya. Kalau macam apa barang-barang antiquated tu baguslah ya, tapi barang kalau antik, antik ya, tapi kalau mahal tu harga kita cikgu melaksanakan pedagogi antiquated ni yang jadi masalahnya nanti
murid kita tu ketinggalan. Ha, jadi sekarang ni alhamdulillah dengan melalui kapasiti pembelajaran mana ni, kita telah transform cikgu-cikgu kita melaksanakan pedagogi contemporary. Baik, itu satu. Yang berikutnya saya nak jelaskan sini ialah berkenaan dengan elemen yang kedua, iaitu learning partnership. Ya, baik, next. Saya kongsikan slide satu lagi. Baik, learning partnership ni kita tekankan amalan apa ni, rakan pembelajaran. Ya. Jadi di sini guru dan pelajar ni dalam amalan kita KPBB ni ataupun Komunitas Pembelajaran Bermakna ni, kita guru dan pelajar sebagai rakan pembelajaran. Kita sama-sama berbincang, menyelesaikan apa nama ni, meneroka pengetahuan itu sendiri, ya. Dan guru pula, ya, kalau sebelum ini ya dipanggil sebagai facilitator, tapi kali ini kita dipanggil activator ataupun dorong, dan tak tentu signifikan dengan apa yang dikatakan dalam apa standard apa apa nama nazir itu, ya, standard apa nama quality apa di peringkat apa nama nazir lah, ya. Dan yang ketiga di sini ialah dari segi penglibatan pelajar dalam aktiviti pembelajaran meningkat, ya. Sebab apa? Mereka merasakan pembelajaran itu mereka punya, mereka bertanggungjawab dari segi ownership tu. Ya, baik. Saya cadang saya tak serah, nak sambung sikit penerangan saya menggunakan slide yang berikutnya. Next. Okey, baik. Dalam melaksanakan apa KPBB ni, kita juga menggunakan model pembelajaran murid tadi seperti pada yang saya tunjuk sebelum ini. Jadi kita dapat apa, meningkatkan aspirasi murid, ya. Pelajar dari segi aspirasi ni, pelajar dapat menjangkakan apa yang patut mereka belajar, ya. Sebagai contohnya, bila mereka belajar, kita tunjukkan kriteria kejayaan yang patut mereka capai pada hari yang berkenaan, ya. Dan juga kita sentiasa apa menggalakkan minat mereka, ya, untuk mencapai aspirasi tadi. Dan dari segi perhubungan, ya, seperti yang saya sebut tadi, ya, melalui disokong dengan peranan kita guru sebagai learning partner tadi atau rakan pembelajaran, ya, di situ wujudnya apa yang saya katakan tadi sebagai kepunyaan tu, ya. Dan guru juga dengan murid itu, kita boleh nampaklah bagaimana peranan atau hasrat guru murid itu, dan kita juga dapat meningkatkan cara kita meraihkan apa pelajar-pelajar kita ataupun murid kita, ya. Dan satu lagi di sini, ya, pelajar tu jelas, ya, cara macam mana mereka belajar, ya. Cara belajar, mengapa mereka belajar. Jadi apa yang mereka buat tu hasil daripada dalaman mereka sendiri, bukan daripada elemen luar guru suruh buat mereka buat. Sebenarnya mereka tu bergerak atas dasar didorong daripada apa punca dalaman mereka sendiri, ya. Okey, terima kasih. Okey, terima kasih doktor. Okey, sekarang kita soalan yang berkaitan dengan pemimpin doktor, ya, tadi. Pemimpin yang berkesan merupakan elemen penting dalam usaha merealisasikan persekitaran pengajaran dan pembelajaran yang bermakna. Bagaimana pemimpin sekolah dapat memainkan peranan yang berkesan dalam mewujudkan persekitaran pengajaran dan pembelajaran yang bermakna, doktor? Silakan doktor. Baik. Pertama sekali saya ingin jelaskan di sini, ya, untuk merealisasikan pembelajaran bermakna ni, ya, peranan pemimpin sangat mustahil, ya. Jadi macam mana kita nak tunjuk peranan pemimpin itu mustahil, ya? Ini dijelaskan dalam model pembelajaran apa bermakna itu sendiri. Kalau kita melihat kepada salah satu elemen yang saya sebelum ini, ya, ataupun yang dipaparkan pada slide itu, ia merujuk kepada elemen penyediaan persekitaran pembelajaran yang kondusif. Jadi untuk menyediakan persekitaran pembelajaran yang kondusif, seseorang pemimpin itu, sama ada guru besar ataupun pengetua. Dan satu lagi saya ingin tegaskan ini, bila sebut pemimpin itu bukan guru besar dan guru pemimpin saya, ya, ia juga melibatkan pemimpin pertengahan, contohnya seperti ketua panitia, ketua bidang, penolong kanan. Baik, apa yang patut mereka mainkan, ya, peranan yang mereka, pemimpin itu tadi, ialah peranan sebagai pemimpin
pemimpin yang koheren. Ya? Jadi untuk mencapai pemimpin yang koheren itu, berdasarkan kepada Fullen dan juga Queen ya, 2016, mereka mencadangkan empat perkara yang perlu dilaksanakan. Yang pertama, pemimpin itu perlu mempunyai hala tuju yang jelas ya, yang perlu dicapai. Ya, kalau contohnya sekarang ini, kita nak target kita ialah 6C. Jadi pemimpin sekolah tu mesti memfokus pada pencapaian 6C tersebut. Dan yang kedua, kita mendalami pembelajaran. Pemimpin kena belajar, terus belajar, kena tahu. Ya, bukan mengharapkan kepada orang bawahannya saja. Pemimpin itu sendiri menguasai. Kalau contohnya sekarang ni, kalau kita bercakap dengan KPBB tentang KPBB ni, pemimpin perlu tahu mendalami apa sebenarnya KPBB itu. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, ya, pemimpin sekolah ya dalam untuk merealisasi pembangunan ni perlu mendayakan amalan kolaboratif. Ya, guru-guru sentiasa berbincang. Dan guru-guru juga bukan sekadar berbincang sesama guru. Guru boleh berbincang dengan murid-murid sendiri pun boleh. Ya? Berbincang dengan apa-apa pihak-pihak yang lain, ibu bapa. Ya? Jadi di sini kita dapat meningkatkan oleh kolaboratif dan cara tak langsung. Ya? Kalau di sekolah tu kita akan dapat meningkatkan apa-apa tu yang kita panggil sebagai PLC, ya? Professional Learning Community. Dan yang terakhir sini yang keempat iaitu pemimpin perlu melindungi accountability. Ya, kita nak pastikan bahawa guru-guru ataupun orang bawahan kita tu berasa selamat melaksanakan tugasan ataupun perkara yang diarahkan oleh para pemimpin kita tadi. Ya, okay, terima kasih. Okay, terima kasih Dr. Hadi atas jawapan yang diberikan. Dr. Hadi, ya, kita ada soalan lagi daripada penonton di luar sana. Puan Azharina, okay, silakan. Okey, terima kasih Yang Berusaha Dr. Yazid. Kita teruskan kepada soalan penonton ya, daripada guru. Soalannya berbunyi demikian. Pada masa kini, teknologi digital berkembang dengan amat pantas dan meluas sejajar dengan perkembangan revolusi industri 4.0, IR 4.0. Jadi, bagaimana guru-guru dan murid-murid dapat memanfaatkan teknologi digital khususnya bagi tujuan mencapai pembelajaran bermakna? Okey, dipersilakan Dr. Yazid dan Dr. Hadi. Okey, silakan Dr. Hadi. Okey, terima kasih Puan Azhar dan Dr. Yazid ya, telah menerita kita pada petang ini ya. Menjawab soalan tadi, pertama saya ingin jelaskan dulu IR ataupun revolusi 4.0 itu ya, yang cara ringkasnya melibatkan transformasi digital ya, yang melibatkan penemuan teknologi baru seperti big data ya, robotik, Internet of Things, cloud computing, internet apa, security simulasi dan banyak lagi lah ya, yang menjadikan pillar kepada IR 4.0 tersebut. Dan sebab itulah kalau kat sini kita nampak kita akan jumpa teknologi-teknologi baru yang meruap, yang bertambah, yang sentiasa, yang wujud ya, yang begitu banyak tumbuh seperti cendawan ya. Nah, begitu juga dengan aplikasi-aplikasi ataupun apps ya, yang boleh kita gunakan, yang boleh kita gunakan dalam atau memanfaatkan dalam pembelajaran kita. Baik, dalam kita melaksanakan apa-apa teknologi digital ni ya, kita tak boleh habis sebagai cara sebengah ya. Kita kena fokus ya, kena fokus. Yang pertama, fokus kita ialah nak pastikan pencapaian pembelajaran bermakna ya. Jadi di sini untuk kita memastikan teknologi-teknologi yang dibawa bersama dengan perkembangan IR 4.0 itu dapat dimanfaatkan, kita boleh berpadukan kepada kerangka kerja 3E ya,
satu tiga tiga ini yang disarankan oleh COP 2017 dari Michigan Technology University. Yeah. Baik, apa dia ketiga-tiga E itu? Ia melibatkan sebenarnya yang pertama engagement, enhancement dan extension. Itu tiga E tadi. Baik, saya akan huraikan sedikit sebanyak berkenaan dengan tiga E itu. Okay. Next slide. Boleh kita pergi kepada slide yang berikutnya. Yeah. Slide 3. Okay. Ini peringkat engagement. Ini bagaimana teknologi digital itu dapat digunakan untuk membolehkan pelajar fokus pada aktiviti pembelajaran. Kita tak mahu sebenarnya teknologi digital tu menyebabkan pelajar distract ataupun mengganggu pembelajaran. Kita mahu teknologi menyokong pembelajaran. Jadi di sini kita pengguna, tuan-tuan dan puan kena berhati-hati dan juga kena ingat bahawa teknologi itu sebagai alat semata-mata yang membantu pengajaran. Yang penting sekarang ni kita nak pastikan dia membantu bagaimana. Dia membantu melibatkan pelajar supaya fokus dalam aktiviti pembelajarannya. Dan yang kedua, memotivasikan murid ataupun pelajar tadi untuk memulakan pembelajaran. Kalau kita tengok pada gambar tu, sebenarnya komputer ataupun apps yang digunakan pada laptop tu cuma sekadar digunakan untuk menyokong aktiviti pembelajaran, aktiviti perbincangan. Mereka fokus pada subjek ataupun mata pelajaran mereka, bukan kepada gadget, app dan sebagainya. Jadi pelibatan di sini tu pelibatan terhadap mata pelajaran. Dan teknologi itu menyokong ke arah pelibatan kepada aktiviti pembelajaran itu sendiri. Baik, yang kedua berkaitan dengan enhancement. Okey, boleh tengok slide yang berikutnya. Next. Dalam kita kita bertengok pada ini yang kedua, iaitu enhancement. Enhancement bagaimana teknologi itu dapat mengembangkan pembelajaran dalam kalangan murid-murid kita. Boleh kita kongsikan slide yang berikutnya? Slide enhancement. Baik, saya teruskan ni. Nampaknya slide tak keluar, tak apalah. Saya terangkan begitu sajalah. Yang kedua tadi enhancement. Dah keluar dah. Baik, sebenarnya teknologi itu dapat membantu guru membimbing pelajar dengan lebih mudah. Walaupun dari segi geografinya, fizikalnya berada pada tempat yang berbeza. Dan kita nampak teknologi begitu signifikan sekarang ni. Punya dalam kes menghadapi cabaran PKP sekarang ni, di sekolah, di rumah masih boleh melaksanakan kelas secara dalam talian membimbing, mengajar murid-murid mereka. Dan ini sebenarnya merupakan salah satu perkara yang boleh kita laksanakan untuk memanfaatkan digital kita dalam merealisasikan pembelajaran bermakna tu. Dan yang ketiga peringkat yang kita panggil sebagai extension. Next slide. Extension ni kita nak pembelajaran itu boleh diperluaskan keluar bilik darjah. Pembelajaran tadi dapat melibatkan dunia sebenar di luar, yang sebenar. Contohnya saya suka menarik ini, kalau macam pelajar di sekolah tu, pelajar mereka bentuk dan teknologi lah katakan. Katalah mereka menghasilkan kek. Kek yang mereka hasil tu memang kek yang betul-betul sedap, yang boleh digunakan, dimakan, boleh dijual, dikomersialkan. Dan sebelum itu, untuk menambah nilai, mereka boleh membuat sidang video katakan contohnya. Jadi di sini, pelajar boleh mendapatkan pandangan sebenar daripada pakar-pakar dalam bidang berkenaan. Itu kalau contoh mereka bentuk
subjek dari kebetulan teknologi. Kalau sains pula, macam mana pelajar tadi membuat eksperimen katakan. Ya? Jadi eksperimen itu boleh dirujuk kepada pemain-pemain industri di luar, contoh engineer ke, saintis ke, doktor ke. Jadi pihak-pihak di luar tadi boleh dilibatkan sama ya untuk apa nama memberi pandangan. Dan ini membantu memperluaskan pelajaran dan pembelajaran murid-murid tadi sendiri ya. Dalam apa kata kita kata dalam situasi sebenar ataupun dalam kehidupan seharian mereka ya. Okey, terima kasih. Okey, terima kasih Dr. Hadi atas penerangan yang panjang lebar tu. Ya, okay, sama-sama. Terima kasih yang berusaha Dr. Moderator dan juga Dr. Hadi. Kita berhenti berehat sekejap, okay, supaya guru-guru panel kita pun boleh tarik nafas ataupun guru-guru boleh dapatkan air ke, makanan ke, sementara kita akan teruskan dengan input-input yang selanjutnya ya selepas ini. Baik tuan-tuan dan puan-puan, kita akan berhenti berehat sebentar. Tapi sementara kita berhenti berehat tu, mungkin kita boleh fikirkan, kita renungkan sedikit, ada selingan yang menarik di sini. Boleh dipaparkan selingan tu? Okay, mungkin penonton di luar sana boleh renungkan sedikit. Ini adalah sedikit selingan dari sumber utusan Malaysia ya, Dr. Yazid. Jadi ya, di sini kalau kita lihat student tu termenung panjang eh doktor. Jadi kalau ya, dia betul. Tengok di situ di blackboard dia tu adalah satu formula y sama dengan mx campur c. Kemudian budak tu kita ada bubble di situ, dia tengah downloading. Eh? Ha, betul, dan cikgu betul. Dia pun tak tahulah cikgu dia tu marah ke sabar ke macam mana tu. Mungkin apa sebenarnya yang difikirkan tu? Apa pendapat Dr. Yazid? Saya nampak pelajar ni dia berfikir sebenarnya. Itu yang kita hendak setiap pelajar diterapkan kemahiran berfikir kan. Jadi tak salah dia berfikir tu. Sebenarnya yang kedua, saya nampak dia apa menghayati teknologi digital ataupun menurut Dr. Hadi pemanfaatan digital. Yeah, yeah. Jadi sebab tu dah ada ambil masa apa untuk memberikan jawapan. Nanti tiba-tiba keluar jawapan saja. Itu komen saya. Terima kasih. Mungkin bagi guru-guru maths mungkin boleh bagi masa lah pada student-student. Kadang-kadang student ni dia berfikir tu terus come out dengan jawapan mereka lah. Okey, Dr. Hadi, Dr. Yazid sudah okay. Bersedia? Ya. Okey, ya, dah tarik nafas, okey. Dah minum air. Okey, baik. Seterusnya kita akan pergi ke pusingan ketiga ya, buat makluman tuan moderator, iaitu pusingan ketiga aplikasi pembelajaran bermakna dalam PDP. Okey, saya kembalikan semula kepada Dr. Moderator, dipersilakan Dr. Yazid. Terima kasih Puan Azarina. Okay, baik, cikgu-cikgu semua, kembali sekali lagi bersama kami dalam Wacana Ilmu bersama Dr. Abdul Hadi bin Madawi. Doktor, bagaimanakah guru dapat menyediakan pelan pembelajaran bermakna yang berkesan di kelas? Silakan Doktor. Okay, terima kasih Dr. Yazid, selaku moderator kita. Baik, untuk menyediakan pelan pembelajaran bermakna ni ya, kalau apa kita lihat balik pada cara yang disarankan, kita menggunakan model apa collaborative inquiry lah ya, tapi di peringkat pelaksanaan kita telah memudahkan pada kitaran seperti mana yang ditunjukkan di pada paparan itulah ya. Jadi untuk mendapatkan apa nama ni pelan pembelajaran bermakna ni ya, guru-guru ya ataupun tenaga pengajar pertama sekali kena lihat di SKP dulu ya, dokumen standard kurikulum dan pentaksiran tu. Apa-apa proses pertama kita mesti kita jelas tentang dokumen standard kurikulum dan pentaksiran ini ya.
Itu yang pertama. Yang kedua, bila dah dapat apa, dokumen standard curriculum ni, DSKP ni, kita perlu rungkai. Ya, kita pergi kepada apa, proses yang kedua, ya. Pada peringkat apa, memperkembangkan pembelajaran guru. Sebenarnya guru pun kena belajar juga pada peringkat ni. Kita merungkai standard, ya. Pada peringkat merungkai standard ni, ya, pelajar atau sorry guru perlu membuat ataupun membina idea utama ataupun kita panggil sebagai the big idea, dan satu lagi menyediakan soalan-soalan penting ataupun essential question, ya. Dan lanjutan daripada itu, barulah guru pergi membuat merancang pembelajaran yang inovatif, ya, dengan satu lagi pendekatan yang kita panggil sebagai backward design. Nanti saya akan jelaskan apa dia, the big idea, essential question dan juga the big the backward design ini, ya. Yeah. Dan setelah kita merancang, ya, yeah, nanti ya, guru bolehlah membuat RPH, ya, yeah, dan seterusnya melaksanakan pengajaran dan pembelajaran mereka, dan seterusnya di akhir nanti proses apa nama ni, pengajaran itu, melaksanakan strategi itu, nanti kita akan lihatlah hasilnya, ya, ataupun showcase murid, ya. Jadi kita pada peringkat ini kita akan bagi peluang lah pada murid berkongsi pengalaman pembelajaran masing-masing berdasarkan projek yang mereka telah laksanakan tadi, ya, ya. Jadi itulah ringkasnya di sini, ya. Guru perlu kena merujuk pada DSKP itu dulu, ya, dan perlu merungkai. Baik, macam mana nak merungkai itu, ya. Jadi next slide, saya ada paparan untuk menerangkan proses merungkai. Next. Baik, untuk merungkai seperti yang saya kata tadi, ya, pertama kita kena membuat apa, ataupun guru-guru perlu membina idea utama ataupun big idea, kemudian essential question dan the backward design, ya. Baik, untuk the backward design, the backward design ni, kita boleh lihat dah model backward design ini, ya, ada tiga peringkat, ya. Baik, boleh kita pergi kepada slide yang berikutnya. Next. Next. Slide, okay, slide backward design. Kalau tengok situ paparan tu, kita ada tiga peringkat. Saya warnakan kepada tiga warna yang berbeza, ya. Peringkat pertama warna biru, peringkat kedua warna hijau, dan peringkat ketiga ialah warna merah, ya. Baik, peringkat pertama tu lebih kepada curriculum ataupun di sini kita panggil apa, melihat kepada standard kandungan, ya. Jadi bila guru-guru tadi dah dapat apa nama ni DSKP, ya, guru-guru bolehlah apa nama ni mengenal pasti standard kandungan, standard pembelajaran, ya, tahap penguasaan, ya. Dan juga guru-guru perlu mengenal pasti pengetahuan dan kemahiran, ya, yang perlu dikuasai oleh murid. Dan membina idea utama di sini, ya, membina soalan pencetus idea. Baik, ini pada peringkat apa, curriculum. Seterusnya, kita pergi kepada peringkat pentaksiran. Di sini kita menentukan tugasan pembelajaran untuk subjek berkenaan, ya. Kita juga, lepas itu kita pastikan setiap tugasan itu ada evidence, ya, proses dan produk bagi pengetahuan atau kemahiran tadi, ya, dan juga jangan lupa aspek 6C itu tadi, ya, kompetensi pembelajaran bermakna, ya. Dan kita juga perlu menyediakan rubrik atau kriteria penilaian ataupun paling tidaknya kita menyediakan senarai semak, ya. Dan akhir sekali kita pergi kepada peringkat yang ketiga, iaitu pedagogi, iaitu membina pelan pengajaran menggunakan prinsip yang kita panggil sebagai where to. Baik, mungkin ada tertanya, ya, apa sebenarnya model backward design ni, apa specialnya, ya. Sebab kalau untuk melihat, untuk merealisasikan pelan pembelajaran makna ni, kita melihat bahawa model backward design merupakan model yang betul-betul powerful untuk membantu kita mencapai pembelajaran makna. Baik, mengapa saya kata begitu? Okey, boleh kita sama-sama lihat slide yang berikutnya. Next. Next. Baik, di sini kita boleh lihatlah perbezaan antara kaedah tradisional ataupun konvensional, ya, sebelum ini dan bezanya dengan backward design. Kalau sebelum ini guru perlu menyediakan, menentukan hasil pembelajaran, ya, menyediakan hasil pembelajaran,
Kemudian guru tadi merancang aktiviti PDP, aktiviti pembelajaran dan tugasan, dan seterusnya baru kita guru tadi menentukan penilaian. Ya, di sini berbeza dengan behavior design. Behavior design pula, ya, kita cikgu mesti melihat apa nama DSKP dulu. Ya, kemudian kita mengenal pasti hasil pembelajaran. Ya, apa sepatutnya pelajar perlu capai. Ya. Dan kita tetapkan bukti hasilan untuk dinilai, dan akhir sekali baru kita merancang kepada aktiviti. Jadi di sini kebaikan kepada behavior design, kita fokus kepada apa yang perlu dicapai oleh pelajar, ya. Bukan kalau kita tengok sebelum ini lebih banyak kan lebih tertumpu kepada apa bagaimana kita nak mengajar, ya. Sini pun memang itu je, behavior design pun kita buat perkara yang sama, tapi matlamat awalnya ialah kita nak pastikan apa sebenarnya yang patut dicapai oleh pelajar tadi, dan kita bagi sokongan untuk pastikan pelajar tadi mencapai pembelajaran bermakna itu. Okey. Baik. Tadi saya ada sebut berkenaan dengan apa nama backward atau apa ni idea utama, ya, ataupun the big idea. Jadi di sini saya ingin jelaskan apa sebenarnya big idea tu, the big idea tu, ya. Yeah. Baik. Next. Kita ada slide tentang big idea. Big idea tu contohnya begini, ya. Kita ada beberapa DSKP tadi, kan. Kita ada beberapa standard, kandungan standard pembelajaran tadi. Jadi apa yang disebutkan big idea tu utama dia, dia sebenarnya macam menghubungkan apa nama ni keseluruhan apa nama standard-standard tadi, ya. Jadi kalau kita itu untuk satu mata pelajaran, ya, kita juga boleh gunakan big idea ni untuk menghubungkan beberapa mata pelajaran, ya. Jadi bila kita tengok big idea tu, apa dia katakan big idea tu, dia boleh menghubungkan apa nama ni standard-standard tu tadi, ya, yang dia membayangkan, memberi gambaran lah tentang apa standard-standard tu tadi. Baik. Ini kita berasaskan kepada apa yang dicadangkan oleh Wiggin lah, pada tahun 2010. Baik, bagaimana ciri-ciri the big idea itu, ya? Kita boleh lihat pada slide yang berikutnya. Next. Baik, di sini kalau kita lihat, ya, big idea tadi pertama mestilah ringkas, ya, berbentuk conceptual, terbuka dan berbentuk kekal. Yang penting dia sebenarnya merancang untuk kita berik-berik tadi berfikir dengan lebih jauh, lebih mendalam lagi. Kalau tengok yang pertama tadi, contoh yang kita tengok di sini, ya, cahaya sumber kehidupan, ya, dia memenuhi ciri-ciri ringkas, konseptual dan bermakna tadi, terbuka dan kekal. Begitu juga kalau kita tengok, ya, yang contoh yang kedua tadi, dunia kurang bermakna tanpa cahaya. Okey, jelas di situ, ringkas, ya, terbuka. Tapi kalau macam tengok yang ketiga tu, cahaya di alam kita, ya, dia dari si conceptual tu, ringkas tu ada, ya, tapi kita tak nampak dia untuk conceptual macam penyataan biasa saja. Jadi ini kalau kita tengok bila kita menyediakan idea-idea utama ni, nanti kita bolehlah berpandu kepada kriteria ni untuk dapatkan idea utama atau big idea yang baiklah, ya. Yeah. Baik. Seperti yang saya kata tadi, ya. Yeah, big idea ni tadi boleh digunakan untuk menghubungkan beberapa mata pelajaran, tambah sekali apabila kita merangkai beberapa mata pelajaran, ya. Boleh kita tengok slide yang berikutnya, next. Okey, kalau kita tengok pada paparan ini, ya. Yeah, kita ada empat mata pelajaran, ya, yang kita rangkaikan. Contohnya kita ada matematik, ya, kita ada sains, kita rangkaikan dengan bahasa Inggeris, bahasa Melayu contohnya, bahasa Malaysia, ya. Jadi apa yang mengikat keempat-empat mata pelajaran? Dan itulah the big idea tadi. Bagusnya dengan cara ini, berdasarkan big idea ni, kita boleh menyediakan tugasan berdasar kepada the big idea tadi. Jadi tugasan itu cuma satu perkara, tetapi dia reflect ataupun mewakili keempat-empat
mata pelajaran tadi. Bagus di sini, pelajar dapat fokus, berfikir, bekerja dengan lebih dalam, ya. Tetapi pada masa yang sama, ya, tugasan itu walaupun nampak satu, ya, tetapi dia mewakili keempat-empat mata pelajaran tadi, ya. Nah, jadi nampak kita tak kata dia mengurangkan kerja, tapi dia membantu pelajar lebih fokus, ya, berfikir lebih mendalam dan dia dapat apa membantu ataupun buat pelajar tadi buat satu, tapi dia dapat menyelesaikan beberapa mata pelajaran lain tadi secara serentak. Dan di sini kita ada video lah untuk dikongsikan dengan rakan-rakan penonton pada slide yang berikutnya. Boleh tolong paparkan slide berikutnya, next. Ini contoh cara mendapatkan atau memerungkai untuk dapatkan idea utama. Contoh daripada sekolah menengah batu 4 grid, ya. Tahniah kepada sekolah ini yang dapat melaksanakan pembelajaran bermakna yang baik yang kita dapat lihat setakat ini, ya. Kita boleh sama-sama tengok macam mana mereka merungkai, ya. Yang mana kita akan dapat pelbagai subjek, yang mana dalam pelbagai subjek tu kita akan membuat persamaan ataupun connecting the dot. Yang mana connecting the dot tu kita akan membuat satu the big idea dan essential question. Okay. Jadi mencari standard kandungan untuk kita selaraskan supaya kita dapat satu big idea. Okay, saya saya grafik dah. Okay. Apa kata kalau kita pilih tajuk berkenaan dengan tenaga? Okay, tenaga. Standard kandungan ni? Sebab dalam geografi kita ada dua bab yang menyentuh tentang tenaga, iaitu bab 6 dan bab 7 dalam geografi, iaitu kepentingan bentuk muka bumi, dan bab yang ketujuh iaitu saliran. Dua bab tersebut sentuh tentang hidroelektrik. Ada kaitan tak dengan bab-bab lain, dengan subjek lain? Kalau bagi sains, bab 7 berkaitan keelektrikan dan kemagnetan lah. Boleh dikaitkan lah untuk kaitan yang tadi, tajuk yang ada, ada sebut elektrik lah, kan? Ya. Dalam ST mungkin boleh ni lah. Mungkin boleh dia gunakan peniraan berita elektrik dari segi voltan dan juga arus elektrik. Dari segi penggunaan standard kandungan lah, 1.1 kot. Pelarian dan juga 3.2 lah kot, iaitu menggunakan struktur kawalan pilihan untuk program item kita buat yang menarik lah. Okay, kalau untuk bahasa Inggeris ni, untuk syllabus form 2 ni memang kita ada team environment lah, so memang relate lah dengan topik tenaga, kan. Lepas tu lebih spesifik topik dia tu love to nature lah, lebih idea dia. Okey, saya rasa sesuai juga tajuk tadi, tenaga kan? Kita boleh kaitkan dengan kelestarian alam. Kelestarian alam. Jadi kita boleh kaitkan dengan tenaga, dengan menjimatkan tenaga. Maksudnya penjimatan tenaga elektrik lah. Jadi kita sumber, Malaysia kita ni banyak sumber alam, sumber bentuk muka bumi, sumber air dan sebagainya. Jadi kita boleh kreatkan satu model berdasarkan unsur-unsur alam yang ada di sekeliling kita, dan kita gabungkan dengan subjek sains yang ada berkenaan elektrik. Lepas tu cikgu ASK, cikgu Teh boleh mungkin designkan model-model selepas kita bincang tengok macam mana rupa bentuk. Lepas kita bincang dengan pelajar, hasilkan je. Kemudian bahasa Inggeris ada kaitan dengan alam kita. Macam mana? Setuju? Tajuk? Tajuk? Penjimatan tenaga. Okey, kita dah jumpa dah tentang idea kita, iaitu kelestarian alam. So hari ini, kali ini kita akan cari pula soalan pencetus idea, iaitu attention question. Okay, kita pergi kepada soalan yang berikutnya. Bagaimanakah guru dapat mengenal pasti strategi pengajaran dan pembelajaran yang sesuai bagi mencapai pembelajaran bermakna? Silakan Dr. Adi. Okey, baik.
Terima kasih Dr. Moderator. Pertama untuk menjelaskan apa perkara ini, saya cadangkan kita rujuk pada template yang saya ingin paparkan itulah, ini dia, okey dah mula semua slide apa template-nya. Baik, suka saya nyatakan, untuk mendapatkan strategi pengajaran yang baik, seperti biasa kita guru-guru, kita jangan terus mula dengan strategi itu. Kita mula apa-apa, mula dengan melihat pada dokumen standard itu dulu. Kemudian kita merungkai standard tu tadi, tahu apa sebenarnya yang patut dipelajari oleh pelajar, dia punya big idea dia, essential question, ataupun soalan-soalan penting tadi. Kemudian guru juga perlu tahu bagaimana ataupun apa yang patut dinilai, ni boleh pergi pada slide yang berikutnya, next. Okey, baik. Selepas kita guru tadi jelas tentang curriculum tadi, ataupun kita panggil teacher clarity tentang curriculum tadi, kita pergi jelas pula pada pentaksiran yang perlu dilaksanakan. Baik, dan di sinilah kita perlu kita baru boleh bila selesai dua perkara ni, barulah kita pergi kepada peringkat yang kita panggil pelan pembelajaran tadi. Kita akan dapat menyediakan baik. Kalau boleh kita pergi pada slide yang berikutnya, next. Okey, baik. Untuk mendapatkan strategi pengajaran tadi, kita menggunakan way to yang dicadangkan oleh MacTight dan Wijin, kita mula apa dia W tu, W tu merujuk kepada where atau why, iaitu ke mana arah tujuan, ke mana sebenarnya kita nak bawa, nak capai pelajar kita ni, nak pastikan pelajar kita ni menguasai apa, kemudian hole ataupun hole, cara kita nak menarik minat pelajar terhadap pembelajaran tadi. E-equip, kita membantu pelajar meneroka dan mengalami idea utama tadi. R, apa dia R, kita lebih kepada reflect, revise, iaitu menyediakan ruang dan peluang kepada pelajar supaya mereka dapat berfikir semula dan menyemak pembelajaran mereka. Kemudian e-evaluate, itu kita memberi peluang pada murid-murid kita menilai hasil kerja mereka, dan apa kesan kesan yang berlaku hasil daripada kerja-kerja yang telah mereka lakukan. Kemudian T di sini, kita nak pastikan ianya sesuai, T tadi apa, talent dia, sesuai dengan kepelbagaian murid dan latar belakang pelajar. Baik, di sini sebenarnya kita boleh masukkan elemen pengajaran berbeza ataupun differentiated instruction, differentiated learning, dan akhir sini O, organize, kita melibatkan pelajar secara maksimum dan berkesan dalam pengajaran, engagement di sini. Baik, pada masa yang sama, kita boleh memikirkan sama masa strategi kebaikan dengan mengambil kira elemen 6C, kompetensi pembelajar bermakna ataupun nilai-nilai yang perlu dicapai oleh murid kita, dan juga mempertimbangkan model pembelajaran murid, MPM, di situ saya sebut ringkaskan MPM, dan juga model bagi bentuk pembelajaran bermakna ataupun di situ ditulis MRP. Baik, saya ada sedikit contoh lah, bagaimana kita merungkai curriculum, contoh ini yang telah dilakukan oleh di peringkat IPG, kita menggunakan template yang sama. Kalau tengok di sini, kita fokus kepada merungkai itu, pada peringkat curriculum. Baik, next.
Okey. Kemudian elemen apa nama pengajaran bermakna 6C, pembelajaran bermakna 6C. Okey, next. Next. Okey, baik, ini contoh apa bukti pentaksiran ya. Yeah. Dan yang ketiga, next. Okey, yang ketiga. Next. Baik, ini bagaimana kita menggunakan prinsip where to. Ya. Baik, ini contoh di peringkat APG. Ya. Kita ada contoh juga di peringkat sekolah menengah. Ya. Next, kita ada slide yang berikutnya. Ini contoh yang dibuat di sekolah menengah Dato' Abdul Rahman Yaakob, ya. Water Perak. Ya. Gunakan template yang sama. Ya. Ada tiga peringkat tadi. Baik, next. Next. Right. Di sini dinyatakan standard dan juga apa nama ni apa hasil pembelajaran yang perlu dicapai oleh murid. Okay, next. Okay, ditunjukkan juga apa big idea, ya. Yeah. The big idea di sini contoh ini untuk reka bentuk perbezaan. Dan saya lupa tadi, saya ini contoh menengah ni dia melibatkan gabungan beberapa mata pelajaran, ya. Yeah. Baik, seterusnya next, ya. Yeah. Next, kita ada rancangan pentaksiran dan di sini adalah disusuli dengan langkah pengajaran, ya. Yeah. Baik, contoh untuk sekolah menengah. Baik, kita ada juga untuk contoh untuk sekolah rendah, ya. Menggunakan template yang sama, ini contoh untuk mata pelajaran sains. Ada beza sedikit dengan contoh sekolah menengah tadi. Kalau kita lihat di contoh yang sekolah rendah ni, dia merupakan untuk satu mata pelajaran saja, ya. Single subject, ya. Okay, kita ada template yang sama juga, ya. Okay, next. Okay. Kita ada template tiga peringkat tadi, ya, yeah. Peringkat kedua dan akhir sekali peringkat yang ketiga, ya, yeah. Next, peringkat ketiga tu mereka mengaplikasikan prinsip where to, ya, yeah. Okay, kalau kita lihat kesemuanya, ya, yeah, ringkasnya sini untuk dapatkan strategi terbaik tadi, ya, yeah. Untuk apa cara yang lebih mudah di sini disarankan kita menggunakan template backward design yang kita sediakan oleh apa nama di peringkat IPG, ya. Kita boleh sama-sama kongsilah di peringkat IPG dan juga di peringkat sekolah sama ada sekolah rendah ataupun sekolah menengah. Baik, terima kasih. Okey, tuan-tuan yang mulia, cikgu-cikgu di luar sana, kita dah dengar secara panjang lebar aplikasi pembelajaran bermakna dalam kelas. Jadi kita teruskan dengan soalan dari penonton Puan Azharina. Silakan. Okey, terima kasih Yang Berusaha Dr. Yazid. Okey, kita lihat soalan daripada penonton luar, iaitu guru, ya. Okey, soalannya berbunyi sebegini. Apakah cabaran-cabaran yang mungkin dihadapi oleh guru untuk melaksanakan pedagogi pembelajaran bermakna di kelas ataupun di sekolah? Dipersilakan. Okey, Puan Azharina, terima kasih, ya. Berkaitan dengan apa tadi, cabaran guru, ya? Ya, betul, cabaran guru. Saya melihat berdasarkan kepada apa yang kita telah temui semasa membuat bimbingan dan juga dari segi andaian kita lah, anticipation, ya, anticipate, ya. Kita menyangka cabaran yang dihadapi, cabaran utama, ya. Sebenarnya ada beberapa cabaran, ya. Tapi saya tak fokus pada cabaran utama. Cabaran utama di sini ialah dari sini guru-guru kesanakan PDP bermakna tu sendiri, ya. Kita nak sekarang ni untuk dapatkan apa pencapaian pembelajaran makna tadi ikut definisi dan kompetensi pembelajaran makna tadi. Sudah tentulah PDP bermakna tu perlu dilaksanakan dengan cekap dan berkesan. Dan ini berkait dengan isu kejelasan guru tersebut, ya. Pertama sekali kejelasan guru berkaitan dengan apa standard
ataupun kurikulum itu sendiri. Bagaimana nak merungkai, bagaimana nak menghasilkan idea yang baik, bagaimana nak menghasilkan soalan-soalan penting tadi, ya, dan seterusnya macam mana nak mengenal pasti dari segi apa kompetensi pembelajaran 6C itu, ya. Dan yang kedua di sini saya melihat dari segi bagaimana nak melaksanakan pentadbiran, ya, melaksanakan pentadbiran di sekolah-sekolah. Dan yang ketiga di sini ialah bagaimana memilih dan melaksanakan strategi pengajaran dan pembelajaran bermakna itu. Tapi itulah, ya, pada saya, ya, kita tak boleh underestimate guru kita, ya. Saya yakin guru-guru kita ni boleh buat, ya, sesuai dengan apa nama ni semangat kita, ya. Kalau kita percaya guru apa ada murid kita boleh belajar, ya, sudah semestinya guru-guru juga, ya, boleh belajar seperti mana yang dikatakan oleh Roland tadi. Kalau apa yang dikatakan oleh Robin pula, kata table underestimate your teachers, ya. Jadi ingat sini saya kata sebenarnya cabaran ini sebenarnya boleh diatasi. Dan yang menariknya di sini, tuan-tuan dan puan, ya, kami di IPG tidak meninggalkan guru begitu saja. Kami sentiasa hadir untuk membantu, bersedia untuk membantu tuan-tuan dan puan-puan, ya, melalui gerak kerja hala tuju kami di IPG. Okay, next. Next. Okay, baik. Jadi apa yang telah kami laksanakan di IPG, ya, melalui hala tuju tadi, kita telah pun mengembangkan kapasiti pedagogi pembelajaran makna ni di seluruh IPG kita. Ya, jadi nanti boleh kita assume atau adaikan bahawa guru, semua guru-guru apa pesara IPG ni sampai, ya, guru di pesara IPG ni akan bersedia membimbing guru-guru di sekolah, ya. Dan proses yang kita buat nanti adalah melalui dalam bentuk bimbingan, ya. Baik, next slide. Okey, ini bentuk latihan yang diberikan kepada pencerah kita, dan pencerah kita akan turun ke sekolah nanti membantu guru-guru. Bukan saja guru-guru, ya, kita akan libatkan juga JPN, pegawai-pegawai di JPN, di PPD, dan juga tidak ketinggalan, ya, SISC Plus juga, ya, akan turut dilibatkan. Dan mereka ni juga nanti akan terus bersama-sama membantu guru-guru di sekolah, ya. Dan pendekatan yang kita akan guna ialah pendekatan coaching of coaches, ya, di mana ditunjukkan dalam slide yang berikutnya. Okay, next. Okay, baik. Pendekatan coaching of coaches ni sebenarnya melibatkan guru mata pelajaran, guru besar dan pencerah-pencerah yang akan turun ke lapangan, ke sekolah-sekolah, membantu membimbing guru-guru di sekolah, ya. Bentuk bimbingannya kita panggil sebagai bentuk bimbingan hand holding lah, ya. Kita sentiasa bersama-sama bergandeng bahu dengan guru pensyarah dan guru besar, guru sentiasa bergandeng bahu untuk melaksanakan pembelajaran bermakna ni. Dan bila ikut coaching tadi, kita menggunakan model bimbingan instructional, ya, yang kita adaptasi daripada model impact cycle. Model impact cycle ni kita ambil daripada James Knight. Okay. Untuk penjelasan tentang model tu, kita boleh lihat pada slide yang berikutnya. Next. Okay, baik. Untuk melaksanakan impact cycle ni, terdapat tiga peringkat, ya. Peringkat pertama ni kita akan membantu pihak sekolah mengenal pasti apa situasi semasa yang berlaku di sekolah itu, pencapaian yang ataupun matlamat yang perlu dicapai, ya, dan juga strategi pengajaran. Dan ini konsisten dengan kerja buat kita dalam pembelajaran bermakna tadi. Dan kita akan bimbing guru melalui peringkat yang kedua di sini, yang kita panggil peringkat belajar, melalui pemodelan, secara semak dan juga instructional playbook, ya. Dan kita akan terus peringkat pergi kepada
peringkat meningkatkan, iaitu menentukan hala tuju nak dicapai, membimbing kemajuan dan juga apa peningkatan murid-murid dan guru, dan menentukan tindakan susulan yang berikutnya. Baik, untuk menunjukkan betapa seriusnya ataupun komitednya IPG dalam membantu murid-murid ni, sebenarnya kami di IPG pada tahun lepas, IPGM telah menghantar seramai 6 orang pensyarah ke Lawrence, Kansas, United States untuk berkursus secara intensif, berguru secara langsung dengan mahaguru kita Jim Stein berkaitan dengan model impact cycle ni. InsyaAllah hasil daripada apa input daripada Jim Stein ini akan kita kongsikan bersama-sama dengan apa guru-guru di sekolah, digunakan untuk membimbing guru-guru di sekolah. Baik. Dan bagaimana kita nak pergi ke sekolah dan kita akan buat secara sama ada melalui program CPD kita dan mungkin juga guru-guru boleh datang ke IPG melalui program-program CPD, dan sekiranya guru ada masalah bolehlah tinjau-tinjau ataupun dapatkan bantuan daripada ataupun bimbingan daripada pensyarah-pensyarah yang berada berdekatan dengan sekolah masing-masing. Kita ada 27 kampus yang ada di seluruh Malaysia. Baik, saya ingin juga mengaitkan dengan cadangan untuk mengadakan latihan melalui sistem pengurusan latihan Kementerian Pelajaran Malaysia, Kementerian Pendidikan Malaysia. Okay, next. Okay, kita juga nanti akan mengadakan bimbingan instructional ataupun kita panggil pengembangan kapasiti pedagogi pembelajaran bermakna ni untuk guru-guru melalui SPL KPM yang akan kita akan buat dari semasa ke semasa. Okay, dan satu lagi ingin saya tegaskan di sini, IPG merupakan institut yang menghasilkan guru permulaan. Okay, next. Baik, dalam melahirkan guru permulaan, kami tiap-tiap tahun menghasilkan ribuan guru-guru yang sebenarnya kompeten dalam melaksanakan pedagogi pembelajaran bermakna ni. Jadi guru-guru ni boleh melaksanakan apa, guru-guru permulaan ini boleh melaksanakan KPPB dengan baik di sekolah, dan bukan sahaja mereka juga boleh membimbing atau membantu guru-guru yang lebih senior daripada mereka untuk melaksanakan KPPB di nanti. Okay, next. Okay, next. Baik, seperkara lagi dari segi KPPB ni, guru permulaan kita sebenarnya telah mendapat latihan cukup berkaitan dengan amalan KPPB ini. Sebagai contoh di sini, bagaimana memanfaatkan pengajaran secara digital yang menggunakan kerangka 3E itu tadi, seperti mana yang dicadangkan oleh KUP 2017. Baik, kita juga boleh lihat kecemerlangan mereka dalam melaksanakan KPPB ini berdasarkan kepada hasil kerja mereka yang ditunjukkan dalam showcase, beberapa showcase semada di peringkat apa kampus maupun di peringkat apa nama kebangsaan. Okay, next slide. Okay, ini di peringkat kebangsaan dan yang membanggakan kita kita melihat kepada kualiti produk yang dihasilkan tadi sesuai dengan definisi pembelajaran mana tadi, pelajar dapat menghasilkan produk yang baru, dan produk yang baru tu dapat menyelesaikan masalah sebenar dan masalah tu memang betul-betul berbentuk idea yang asli tulen yang melayakkan mereka, yang membolehkan produk itu didaftarkan hak harta intelek copyright jadi kalau kita lihat pada ini cabaran-cabaran yang dijangkakan berlaku itu kami dari pihak IPG sebenarnya sentiasa bersedia untuk membantu guru-guru di sekolah menghadapi dalam menghadapi cabaran tersebut dan usaha kita ini adalah dalam bentuk secara berterusan dan kita akan turun ke lapangan membantu tuan-tuan dan puan-puan. Jadi tuan-tuan dan puan jangan rasa
risau, insyaAllah kami sentiasa bersama-sama dengan anda. Okey, terima kasih. Terima kasih yang berusaha Dr. Hadi di atas penerangan sebentar tadi ya mengenai apakah cabaran-cabaran ataupun yang guru akan hadapi, tapi di situlah peranannya IPG sebagai peneraju latihan di dalam KPM. Kami sedia membantu guru-guru dari segi bimbingan dan sebagainya, dari segi menerusi online SPL KBM, dan ada juga program-program seperti PBD, DSKP di mana pensyarah turun sendiri membantu guru-guru di sekolah. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, kita teruskan sedikit dengan selingan, saya rasa selingan yang terakhir ya, Dr. Yazid. Dr. Yazid. Kalau lihat ini juga sumber daripada Utusan Malaysia. Kalau kita tengok di situ, cikgu tu melompat juga eh, Dr. Yazid. Dah tentulah, kalau saya pun saya melompat. Dia bawa seekor buaya pergi ke sekolah tu. Jadi kalau tengok apa ya budak tu cakap, cikgu kata semalam nak DNA buaya, jadi dia bawa seekor buaya pada cikgu dia tu pasal nak dapatkan DNA tu. Saya rasa dia nak buat eksperimen tu, Puan Zarina. Ya, betul. Sebenarnya untuk mendapatkan sampel DNA, buat makluman semua ya, penonton, tuan-puan juga, Dr. Yazid tadi, sebenarnya untuk mendapatkan DNA ni kita tak perlulah bawa macam contohnya manusia ya. Untuk mendapatkan DNA manusia ya, kita hanya perlukan satu tisu sel ataupun kita ambil yang paling tepat, kita ambil setitis darah sudah cukup untuk mendapatkan DNA ya. DNA ni sebenarnya ringkasan bagi deoxyribonucleic acid, di mana DNA inilah sebenarnya bahan yang membawa gen pada kita, sifat-sifat pada diri kita ya. Tapi kalau boleh saya lihat di sini ya, Dr. Yazid, Dr. Hadi, mungkin kita boleh kaitkan dalam pembelajaran bermakna ni ya. Di mana sebenarnya bila kita dapat satu task ya, kita tak perlu lihat secara narrow, terlalu sempit. Ya, kalau macam cikgu kata nak dapatkan jin buaya, bawa buaya. Sebenarnya kita boleh, kita boleh lihat sebenarnya secara overall sebenarnya. Walaupun kita menggunakan satu sampel yang sedikit sahaja untuk menggambar, untuk mendapatkan jawapan bagi soalan itulah. Dan selain pada itu, kita boleh memanfaatkan kemudahan digital kita ada sekarang. Ya. Kalau kita boleh menyokong aplikasi apa, perisian aplikasi yang boleh menyokong, teknologi yang boleh tak perlulah bawa barang sebenar. Silap-silap pelajar tu kena makan dengan buaya kan. Contohnya kalau kita tengok dalam filem Jurassic Park tu sendiri kan, Dr. Yazid dah tadi. Itu sebenarnya aplikasi sains dan juga memberi satu peluang bagi pelajar-pelajar untuk berfikir sebenarnya daripada filem tu juga sebenarnya. Okay, dan juga guru-guru dan pelajar sebenarnya boleh membuat perubahan yang besar daripada tindakan yang sedikit sahaja. Tapi membawa big impact dan perubahan yang besar. Okey, yeah, baik. Dr. Hadi dan Dr. Yazid agak dah bersedia ya. Kita sebenarnya sudah masuk ke kita punya sesi penutup. Ya. Jadi saya serahkan kembali kepada Dr. Moderator, Dr. Yazid, silakan. Terima kasih Puan Azarina. Okey, cikgu-cikgu, tuan-tuan dan puan-puan yang berada di luar sana. Kita sekarang dah sampai kepada penghujung. Jadi sebelum kita menamatkan pusingan ketiga ni, kita minta Dr. Hadi buat rumusan. Jadi apakah harapan doktor terhadap pedagogi pembelajaran bermakna ni? Silakan doktor. Okay. Baik, terima kasih Dr. Yazid. Dalam kita melaksanakan kapasiti teknologi pembelajaran makna ni, kita perlu melihat pada sekitar kita, sekitaran pada masa kini dan juga pada masa atau senario pada masa hadapan ya. Jadi apa yang kita nampak, kita akan berhadapan dengan cabaran global, contohnya kita akan berhadapan dengan perkembangan teknologi yang amat pesat yang disebut sebagai IR 4.0,
dan sedikit masa lagi nanti jadi IR 5.0 dan seterusnya. Dan kita juga berhadapan dengan ketidakketuaan di mana yang dipanggil sebagai VUCA world, ya. Volatility, uncertainty, complexity dan ambiguous tu, dan banyak lagi, ya. Itu antara cabaran-cabaran persekitaran yang kita hadapi, ya. Dan pada masa yang sama, ya, untuk memastikan supaya pendidikan kita akan bergerak, dapat bergerak lebih jauh, ya, kita juga telah dituntut melalui aspirasi KPPM tu, ya, untuk memperkemaskan lagi pencapaian apa sasaran murid-murid kita, guru-guru, pemimpin sekolah dengan bidang-bidang tumpuan yang khusus dan sebagainya, ya. Berdasarkan kepada cabaran-cabaran dan aspirasi kepentingan pada masa ini, saya berpendapat, ya, dengan melaksanakan aspirasi atau melaksanakan kapasiti pedagogi bermakna ni, kita akan dapat menyambut segala cabaran yang ditunjukkan ataupun dinyatakan dalam aspirasi KPM kita itu. Dan juga kita menyediakan pelajar kita yang kita panggil sebagai future ready ataupun future proof yang kali masa hadapan untuk menghadapi cabaran global pada masa kini dan juga akan datang. Pertama sekali habis sebut pembelajaran mana tadi, kita menyediakan pelajar kita yang competent dari 6C tadi. Saya fikir tak ada masalah, ya, dari segi untuk membawa diri pelajar kita untuk membawa diri menghadapi cabaran-cabaran global tadi. Dan sesuailah pada masanya, saya juga berharap sangat bahawa KPPB ini dapat dilaksanakan secara menyeluruh, ya, sebab saya nampak gagasannya ianya merupakan mekanisme yang boleh berperanan menyambut cabaran-cabaran yang dicetuskan melalui aspirasi KPM. Dan akhir kata daripada saya, ya, saya dapat dan juga berharap bahawa KPPB ini juga merupakan mekanisme yang dapat meningkatkan kualiti pendidikan negara kita ke peringkat yang lebih tinggi dan lebih jauh. Ya, kalau kita lihat sekarang memejam kata-kata Fullan, ya, kita kena create kapasiti, panggangkan kapasiti kita dahulu, kembangkan, dan nanti apa nama pihak-pihak dari luar sana akan merujuk kita. Ingatnya saya menjawab kata-kata Fullan, dia kata engage the world, change the world, do good, the world will come to you. Maknanya di sini apabila melaksanakan kapasiti kita ini, kita jadi penerajunya, ya, kita akan jadi relevant, kita akan jadi tempat yang dirujuk, referred, dan kita jadi akan tempat kita panggil apa, respected, ya, relevant, referred and respected. And pada masa yang sama, yang paling penting lagi, kita akan membawa pendidikan kita ini ke landasan, ke peringkat yang lebih tinggi dan lebih jauh, insyaAllah. Okey, terima kasih. Okay, terima kasih Dr. Adi. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, Cikgu Suslian, begitulah perkongsian ilmu daripada Dr. Abdul Hadi Maddawi berkaitan pedagogi pembelajaran bermakna. Cikgu sekalian, dalam satu artikel bertajuk Future Works, Trends and Challenges for Work in the 21st Century, ada menyebut, we are living in new economy powered by technology, fueled by information and driven by knowledge. Cikgu sekalian, sebagai rumusan pedagogi pembelajaran bermakna yang telah disampaikan oleh Yang Berusaha Dr. Abdul Hadi pada petang ini, kita lihat, saya boleh simpulkan seperti dalam skrin tu, secara analogi, pembelajaran bermakna ibarat enjin yang berada di kepala sebuah lori. Sebab ada kenderaan yang enjinnya di belakang, tuan-tuan dan puan, cikgu-cikgu sekalian. Bas. Contohnya bas lah. Okay, dalam muatan lori, kita lihat kat situ ada kebat, ada project based learning, ada problem based learning, ada part 21, ada flipped classroom, ada blended learning, master learning, fun learning dan lain lagi. Dan tayar lori di belakang ibarat 6C.
iaitu critical thinking, creative thinking, collaboration, communication, citizenship dan culture. Ini bermaksud kita ada berbagai-bagai teknik atau kaedah pengajaran seperti dalam muatan lori di atas. Jadi dalam pembelajaran bermakna, kita boleh pilih mana-mana kaedah atau teknik pembelajaran yang sesuai yang ada dalam muatan lori sesuai dengan hasil pembelajaran atau standard kandungan dan standard pembelajaran yang ingin dicapai. Mungkin dalam satu sesi pedagogi pembelajaran bermakna, cikgu-cikgu akan memilih PBL, Kebat dan Flip Classroom. Baiklah, okay, dalam perjalanan ke destinasi, dalam kes ni kemenjadian murid, setiap 6 tayar di belakang akan berpusing sama menuju ke destinasi. Lori tidak akan dapat berjalan dengan baik jika salah satu daripada tayar rosak atau bocor atau meletup. Ini bermaksud pedagogi pembelajaran bermakna akan sentiasa membawa ataupun menerapkan 6 kompetensi global atau 6 C, iaitu critical thinking, creative thinking, collaboration, communication, citizenship dan culture dalam proses pembelajaran dan pengajaran. Cabaran ataupun halangan yang dilalui oleh lori dalam perjalanan seperti IR 4.0 dan WUKA World akan mudah ditempuh oleh lori tadi. Ini bermaksud pedagogi pembelajaran bermakna mampu menyediakan pelajar menghadapi IR 4.0 dan WUKA World dan akhirnya sampai ke destinasi atau kemenjadian pelajar seperti yang dihasratkan dalam falsafah pendirikan kebangsaan. Tak begitu, Dr. Hadi? Cikgu-cikgu yang dihormati sekalian, tugas guru kini lebih mencabar kerana perlu menyediakan murid untuk masa hadapan dengan kejayaan yang belum lagi wujud pada masa kini. Pedagogi pembelajaran bermakna yang diterajui oleh Institut Pendidikan Guru Malaysia mampu menyediakan murid untuk menghadapi cabaran dengan kejayaan yang tidak pasti pada masa akan datang. Pengetahuan yang wujud pada hari ini mungkin tidak relevan dalam beberapa tahun akan datang. Justru itu, murid perlu dipersiapkan dengan ciri-ciri yang digariskan dalam pelan pembangunan pendidikan Malaysia, iaitu 6 aspirasi murid: pengetahuan, kemahiran berfikir, kemahiran dwi bahasa, kemahiran memimpin, etika dan kerohanian serta identiti nasional. Jadi pembelajaran bermakna juga mempunyai ciri fun learning. Ini bertepatan dengan saranan Menteri Pendidikan yang berhormat Dr. Razi Jidin untuk menerapkan fun learning dalam pembelajaran dan pengajaran semasa bicara naratif bersama RTM pada 2 April 2020 yang lalu. Begitu juga saranan Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia dan berbahagia Dr. Habibah supaya menyediakan murid dengan pengetahuan dan kemahiran yang kali semasa hadapan adalah tepat pada waktunya jika pedagogi pembelajaran bermakna ini dilaksanakan oleh cikgu-cikgu. Sementara guru pula perlu melengkapkan diri dengan pengetahuan, isi kandungan dan kemahiran profesional, nilai serta amalan profesional melalui latihan dalam perkhidmatan. Latihan bererti bersedia untuk berubah, bersedia untuk melaksanakan idea baru, sanggup menerima dan melaksanakan perubahan, menjana perubahan dan menjuarai perubahan. Richard Crawford, perunding perumusan dan perancangan strategik pernah berkata, "The only way of knowledge workers to maintain their skills and knowledge and be effective human capital is to engage in lifelong learning, which will affect workers as individuals and as employers and employees." Baiklah, cikgu-cikgu, tuan-tuan dan puan-puan, para hadirin sekalian. Sebelum saya mengakhiri sesi ini, saya bagi pihak Kementerian Pendidikan Malaysia dan cikgu-cikgu di luar sana ingin mengucapkan jutaan terima kasih yang tidak terhingga kepada tetamu jemputan kita, Yang Berusaha Dr. Abdul Hadi Mat Dawi, atas perkongsian ilmu yang panjang lebar pada petang ini. InsyaAllah, Doktor, kita akan jemput lagi Doktor dalam siri-siri webinar akan datang. Ya, saya. Terima kasih. Kepada cikgu-cikgu yang bersiaran daripada berbagai lokasi di seluruh Malaysia, saya ucapkan tahniah dan teruskan mengikuti sesi wacana ilmu dalam siri yang akan datang.
Okay, sebagai renungan, apabila kita lihat apa di paparan skrip ini daripada Dr. Hisham Al-Talib tahun 1991. Sekian, terima kasih. Saya serah kepada Puan Azarina untuk sesi seterusnya. Silakan Puan Azarina. Okey, terima kasih Yang Berusaha Dr. Yazid di atas rumusan sebentar tadi. Juga terima kasih sekali lagi kepada Yang Berusaha Dr. Abdul Hadi bin Madawi di atas perkongsian bagi wacana ilmu siri ke-6 iaitu bertajuk IPG Peneraju Pembelajaran Bermakna. Jadi mudah-mudahan dengan apa yang telah disampaikan dan dikongsikan oleh tetamu kita pada petang ini, kita dapat sama-sama memanfaatkan khususnya bagi kita untuk menambah ilmu pengetahuan dan meningkatkan lagi kualiti pendidikan negara kita. Tuan-tuan dan puan-puan, terima kasih juga diucapkan kepada tuan-tuan dan puan-puan penonton yang sudi menonton dan mengikuti rancangan ini secara langsung. Dan mohon juga ya tuan-tuan, puan-puan mewar-warkan kepada rakan-rakan guru yang tidak berkesempatan untuk menonton pada petang ini, di mana mereka boleh menonton webinar ini melalui pautan www.splkpm.moe.gov.my di menu pembelajaran kendiri webinar pada bila-bila masa ya, yang cikgu-cikgu rasa free, cikgu-cikgu boleh mengikuti webinar ini secara online di webinar. Jadi insyaAllah ya, program Wacana Ilmu yang akan diadakan dari masa ke semasa sebenarnya dengan input-input yang berbeza yang berkaitan dengan pendidikan yang terkini dan juga semasa. Jadi bagi pihak semua yang terlibat ya, yang menjayakan Wacana Ilmu Siri ke-6 tahun 2020 ini, ingin memohon maaf jika sekiranya ada kesilapan dan kesalahan sepanjang sesi ini berlangsung, dan semoga kita dapat bertemu di lain masa, dan di situlah saya ingin mengucapkan terima kasih lagi sekali kepada semua pihak yang terlibat. Maka dengan itu saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.